Polda Jawa Barat membenarkan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, telah menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri. Pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk pengawasan pihak internal maupun eksternal. Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jos Abraham Abbas menyampaikan, Ibtu Rudiana diperiksa oleh tim paminal dari Divisi Propam Mabes Polri. Pemeriksaan sendiri dilakukan di Mapolresta Cirebon. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim asistensi merupakan bentuk pengawasan dari pihak internal maupun eksternal dalam kasus penanganan. Kasus penyidikan pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam agar berjalan lancar dan transparan. Polda Jawa Barat memastikan proses penyidikan kasus tersebut secepatnya akan dirampungkan dan berkas perkara secara bertahap akan diserahkan ke Jaksa Kejati Jabar. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia. Jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.